Tuhan, adalah menjadi kewajiban kita umat Islam untuk memastikan setiap apa yang didengar oleh kita berasal daripada Al-Quran dan Hadis, dan tidak menerima selain daripada Al-Quran dan Hadis. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan selain daripada Al-Quran dan Hadis, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hidup hadha ilma min kulli qalamin uduluh. Sesungguhnya yang membawa ilmu pada setiap generasi ialah orang-orang yang adil. Yang fauna anhu tahdifal ghalim. Yang mana tugas-tugas mereka ialah membersihkan penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang melampau. Wa ibtihal al-mubtilin. Dan pembohongan orang-orang yang batil. Wa ta'wilan jahili. Dan ta'wilan-ta'wilan orang-orang yang jahil. Kata Nabi SAW, adil ilmu pada setiap zaman ialah mereka-mereka yang adil. Apakah ciri-ciri adil? Ciri-ciri adil ialah disebut dalam hadis Nabi bahawa pada setiap zaman ilmu yang disebut sebagai ilmu Allah, kebenaran itu akan dipikul di atas bahu para ulama, para pendakwah yang adil. Maksud kata adil, yang jujur bercakap benar. Yang bila dia tak tahu, dia kata Wallahu ta'ala alam, saya tak tahu. Dia tidak tunjuk pandai. Dia tidak berdusta dan tidak berbohong. Dia tidak menipu. Dia tidak mengambil kesempatan di atas manusia. Maka itulah orang-orang yang adil. Dan sesungguhnya mereka ini akan membersihkan penyelewengan orang-orang yang melampau dan membongkarkan pembohongan orang-orang yang berbohong, dan menjelaskan kebatilan orang-orang yang jahil. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Dia riwayatkan bahawa ada seorang lelaki pernah marah kepada Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Imam Hafiz Al-Iraqi, dia mentahkik kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali di dalamnya mengandungi banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Dan di antara hadis-hadis yang masyhur dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, kebanyakannya 2/3 daripadanya adalah tidak sahih. Maka Imam Hafiz Al-Iraqi mentahkik kitab Ihya Ulumuddin. Lalu orang marah kat dia. Orang kata, wahai Imam Hafiz Al-Iraqi, sesungguhnya engkau telah memasukkan hadis-hadis yang ada dalam kitab. Maka ditanya oleh Imam Hafiz Al-Iraqi, kitab apa? Maka orang itu pun bawa kitab. Dia kata, hadis-hadis yang kau kata palsu ni ada dalam kitab. Maka Imam Al-Hafiz Al-Iraqi pun minta lah tunjuk kat aku kitab. Sekali dia tunjuk kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at tu kitab apa? Kitab himpunan hadis-hadis palsu oleh Imam Ibn Jauzi. Itulah orang-orang yang jahil. Dia ingat asal ada dalam kitab mesti sahih. Kadang-kadang kitab tu tujuan dikarang oleh para ulama untuk menguatkan hadis-hadis palsu. Memang ada dalam kitab. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab tu pada hari ini masalah yang menimpa umat Islam ialah kerana kita tidak memastikan ilmu yang kita miliki berasal daripada Nabi SAW dan tidak menyimak fakta-fakta yang kita miliki. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Banyak kali saya pergi ke masjid-masjid, selepas sembahyang saya lepak kat belakang berdengar ceramah. Kadang-kadang penceramah menisbahkan sesuatu kisah, sesuatu cerita kepada para imam, kepada para imam-imam, kepada Nabi, kepada para sahabat dengan sandaran-sandaran yang tidak sahih. Banyak fadilat-fadilat. Contohnya fadilat memotong kuku. Ada disebut bahawa potong kuku hari Isnin dapat pahala sekian dan ada kelebihan sekian. Potong kuku hari Selasa sekian, potong kuku hari Jumaat sekian, dan tak boleh potong kuku pada hari Rabu. Semua ini adalah fadilat yang palsu, tidak sahih. Begitu juga fadilat kononnya potong kuku kena belah kanan, betul lompat ke belah tengah, lompat ke ibu jari. Semua fadilat-fadilat potong kuku ni tak sahih dari Nabi, tak sahih dari para sahabat atau dari mana-mana ulama. Banyak benda-benda palsu yang didisbahkan kepada para ulama.
menisbahkan kata-kata kepada Imam Al-Bukhari, bahawa Imam Al-Bukhari diriwayatkan berkata, barang siapa yang menyimpan sahih Al-Bukhari dalam rumah-rumahnya, maka dia tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kerana kata ini tidak sahih daripada Imam Al-Bukhari. Bahkan pada zaman Imam Al-Bukhari, kitab sahih Al-Bukhari belum dibukukan. Yang membukukan sahih Al-Bukhari adalah pada zaman anak-anak murid, yang bukan pada zaman. Bagaimana dia boleh mengatakan sahih Al-Bukhari kena ada dengan rumah orang, sedangkan pada zaman kitab itu pun belum dibukukan. Dan banyak lagi riwayat-riwayat palsu yang disandarkan kepada para ulama muslimin dan muslimat rahimahumullah. Maka sebab itu bagi kita hendaklah memastikan apa yang diucapkan oleh seseorang yang berkait dengan masalah agama mesti berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti mana Allah sebut kepada kita bahawa sesungguhnya pokok tembakau adalah pokok yang paling disukai oleh syaitan. Walaupun kita sebut kita tak suka rasa rokok, namun kita tidak boleh mereka benda-benda palsu seperti rokok, hadis rokok dan sebagainya. Tidak ada satu pun hadis yang sahih pasal rokok. Rokok dia diharamkan oleh para ulama sebab memudaratkan, bukan sebab ada hadis khusus. Tak ada hadis yang khusus pasal rokok. Muslimin dan muslimat rahimahullah, maka sebab itu dalam Islam kita tak boleh nak reka benda-benda yang palsu dengan tujuan untuk menggalakkan, walaupun dengan niat baik nak bagi orang buat ibadat. Kerana ia adalah perbuatan yang tercela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengadakan benda baru dalam agama ni yang bukan berasal daripada kami, maka ia yang tertolak. Bawalah mai benda-benda pelik-pelik dalam agama ni. Kalau tak ada, maka ia yang tertolak. Dan ia akan menjadi satu benda yang kita sebut sebagai bid'ah. Benda baru yang bercanggah dengan syarak, yang membawa dosa kepada orang yang melakukannya. Muslimin dan muslimat rahimahumullah. Dalam banyak-banyak dosa, dosa lebih buat benda yang Nabi tak buat. Dari sudut mereka benda-benda palsu, lalu kita pergi sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah dosa yang besar. Sehingga kan Nabi sebut, "Man kazzaba alayya anni mutaamidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Siapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya daripada api neraka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada orang dia buat ketua. Dia kata bila nak makan, cicah sikit garam. Sebab garam ni adalah penawar bagi segala penyakit. Lalu dia nisbahkan kata-kata ini kepada Nabi SAW. Hakikatnya tidak benar. Itu bukan kata-kata Nabi. Hadis tentang garam adalah hadis yang palsu. Begitu juga hadis pasal buah-buahan. Ada orang kata siapa yang tidak mahu sakit, makan-makanlah buah belimbing. Sebagai lagi mengatakan siapa yang ingin umur yang panjang, usia yang panjang, makanlah teruk. Semua ini benar-benar palsu yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Begitu juga dengan sebagian orang kadang-kadang mengambil contoh-contoh yang tidak sahih. Tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang tata tertib cara makan, cara duduk, cara beramal yang menyalahi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia makan dengan tangan kanan, maka dilarang kita untuk makan dengan tangan kiri. Walau bagaimanapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun hadis yang menyebut bahawa kalau makan mesti makan dengan keadaan apa nama waktu panas. Konon-kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka makan makanan yang sejuk-sejuk. Sebab tu setengah orang bila dia masak masakan bila panas-panas tu dia kata makan cepat-cepat sementara panas. Kalau makan panas ni bagus, fadilah dia banyak. Nabi tak suka makan makanan yang sejuk-sejuk beku. Sebenarnya ia menyalahi sunnah. Sunnah yang sahih ialah Nabi tidak pernah makan makanan panas. Nabi menyukai makanan yang panas di
disejukkan terlebih dahulu sebelum memakan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih melarang kita daripada meniup makanan atau minuman. Nabi tak bagi. Nabi itu janganlah melakukannya. Ada orang dia tiup minuman, Nabi tak bagi. Begitu juga ada orang dia, dia tiup-tiup. Ia bukan daripada sunnah Nabi SAW. Maka Nabi SAW terlebih dahulu sebelum makan, Nabi akan biarkan makanan itu, baru Nabi makan. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimahumullah. Kebanyakan ketua-ketua saya pun tak apa ya, ketua banyak sangat. Orang dah bagi ketua. Dia baca dalam mesej, dalam WhatsApp. Kebanyakan ketua-ketua mana yang tak sahih. Begitu juga hadis, barang siapa yang tidur selepas asar, maka dia akan jadi gila. Atau mewarisi kepapaan dan sebagainya. Semuanya tak sahih dari Nabi SAW. So, benda yang tak sahih dari Nabi, jangan kita lebih buat. Begitu juga orang yang mengatakan bahawa siapa yang menjahit, siapa yang pakai baju, dia jahit baju dia sendiri, maka dia akan miskin. Atau sebagai riwayat mengatakan siapa yang tiup lilin, tiup lilin maka akan menjadi papa, kan? Maka sebab itu jangan nak tiup lilin, jangan tiup, nanti papa. Semua itu tidak sahih dari Nabi SAW. Maka banyak ketua-ketua orang-orang kita ni kadang-kadang dia mensunahkan benda yang tak sunah. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi SAW diriwayatkan bersabda, man ghasyana falaysa minna wal makru wal kida'u minna. Qala Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukanlah daripada kalangan kami. Wal makru wal qida'u minna. Dan orang yang buat tipu daya, orang yang suka membohong orang, maka dia itu berada di dalam neraka. Hadis riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Muslimin dan muslimat rahimah.